konsensus kerja. Jadi saya sendiri sebetulnya setuju saja ini di pandemi mas penyakit kronik, setuju saja karena pasien ini punya banyak penyakit kronik. Dedenya selain perdarahan akut karena hematurnya juga perlu kita pikirkan anemi karena defisiensi besi. Jangan lupa bahwa anemi pada dispepsia organik itu umumnya bentuknya adalah defisiensi besi. Karena pada dispepsia organik lebih sering terjadi occult bleeding. Katanya HB-nya 9 sampai 10 juga HB-nya 9,1. Itu nggak diobatin atau dikasih obat apa? Kenapa dikurangin aja? Ini kasih transfusi nggak ini? Cuma guys, sebenarnya ya terapi harus sesuai dengan diagnosis kerja. Kita tidak menterapi diagnosis banding. Jadi kalau misalnya WD-nya chronic disease, DD-nya next, DD-nya perdarahan akut, maka yang kita terapi adalah anemia chronic disease. Tapi kalau WD-nya anemia karena perdarahan akut, maka yang kita terapi adalah perdarahan akutnya. Coba kembali ke keluhan utama. Kita selalu berusaha agar keluhan utama menjadi diagnosis pertama. Keluhan utamanya adalah dia sudah lama batuknya, tapi yang ada darahnya 3 hari. Jadi yang bikin dia datang batuk darahnya. Maka diagnosis pertama mestinya adalah hematu. Kalau hematu menjadi diagnosis pertama, maka aneminya penyebab paling mungkin aneminya ya acute bleeding, sehingga indikasi untuk langsung ditransfus. Oke, pertanyaan kedua. Indikasi endoskopi. Kita dapat pasien dengan keluhan dispepsia, kita akan terapi empiris dulu, misalnya dengan apa antasidak, kemudian PPI. Berapa lama? Terapi empiris buat dispepsia berapa lama? 2 minggu. Nah, terus bisa juga diberikan. Apakah semua dispepsia di terapi empiris? Apakah semua bisa di yang bagaimana yang tidak di terapi empiris? Yang ada tanda alarm. Iya. Kalau dispepsia dengan tanda alarm langsung di investigasi. Data dasar pemeriksaan penunjang muncul yang sesudah anamnesa. Jadi tanggal 25 okay. Tapi 30 November muncul, 1 Desember muncul, 2 Desember muncul. Tapi saya appreciate banget bahwa kamu lalu baca atau kamu lalu mikir atau kamu lalu ngapain? Kamu lalu baca. Kamu baca yang mana? Ya, contoh. Contoh. Hanya dengan membaca aja sebetulnya bisa langsung tahu kan? Begitu dia perbaiki yang tadi dia munculkan itu udah benar banget. Jadi bahwa yang dia munculkan hanya yang tanggal 25. Lalu yang berikutnya ini muncul dalam progress note. Itu udah bagus banget. Itu udah betul banget. Lalu kesalahan lain yang juga kemarin muncul adalah sesudah diagnosis kerja harusnya kan diagnosis diferensial. Tapi masuk rencana diagnosis dan terapi. Nah, di sini terjadi apa? Kerancuan antara ini kan PLMF. Ini model ini tidak ada di tradisional. Jadi kalian bisa lihat contoh yang salah, tapi
kemudian dalam satu malam beliau benar-benar baca, benar-benar perbaiki dan langsung betul. Jadi saya sekali lagi saya apresiasi, tepuk tangan buat Rio. Lalu kenapa saya pengen kalian tetap menguasai tiga kedua atau ketiga model ini? Karena rumah sakit masih pakai yang tradisional tetap ada. Rumah sakit yang pakai PMR ada, rumah sakit yang campur-campur juga ada. Jadi semua model ini benar, cuma secara historis paling lama tradisional, nomor 2 yang dimodifikasi, nomor 3 yang pure PMR. Jadi kalian tinggal ngikutin apa yang memang dipakai di rumah sakit tempat kalian bekerja. Sorry, 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 sorry.